Pemenang tender pembangunan Geraha Multifungsi Sulawesi Selatan di kawasan Center Point of Indonesia, PT Praprimadani Pratama memaparkan perencanaan detail desain bangunan kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di ruang pertemuan Gubernur Sulsel pada Kamis 5 Maret 2018. Arsitek PT Praprimadani Pratama, Murshid Mustafa, mengatakan, gedung multifungsi Sulawesi Selatan ini akan dibagi menjadi tiga fungsi, yakni sebagai rumah sakit lansia, perpustakaan wilayah, dan Coral Center. Bangunan Geraha Multifungsi tersebut nantinya akan dibangun di bagian Kepala Burung Garuda di wilayah CPI dengan total luas lahan yang digunakan 6,2 hektar. Rencananya peredaran detail bangunan ini akan dirampungkan dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan ke depan dengan nilai kontrak sekitar 1 miliar rupiah. Sementara untuk anggaran pembangunan masih akan berubah-ubah. Namun untuk estimasinya sekitar 50 miliar rupiah hingga 80 miliar rupiah. Anggaran kan masih berubah, tapi antara 57 sampai 80 miliar. Itu masih relatif nanti. Itu tergantung dari masukan-masukan. Jadi kita akan mengakomodir tiga tadi unsur itu, dari pihak perpustakaan, dari pihak dinas kesehatan, termasuk konsultan dan user yang akan menggunakan nanti rumah sakit ini, dan dari Coral Center. Total lahannya mungkin, ya. Berapa luasan total lahannya? Lahan yang kita diberikan untuk Coral Center itu 6,2 hektar. Sementara Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo memberi nama Giatris and Stem Cell. Rumah sakit lansia ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, serta menjadi rumah sakit perintis dunia. Dan rumah sakit ini nantinya akan ditangani oleh para dokter profesional serta dipimpin oleh Profesor Dr. Taruna Ikrar. Rumah sakit itu adalah rumah sakit pertama di Indonesia. Namanya Rumah Sakit Geriatris and Stem Cell Hospital. Jadi dia menjadi Advanced Hospital. Rumah sakit perintis dunia di sini. Rumah sakit ini akan ditangani oleh dokter-dokter yang profesional, yang expert, dan akan dipimpin oleh Prof. Taruna. Ikrar Taruna. Syahrul menambahkan, fasilitas rumah sakit lansia memiliki nilai plus. Pasalnya bukan hanya fasilitas rumah sakit pada umumnya, rumah sakit ini juga berdampingan dengan perpustakaan internasional dan juga akan berdampingan dengan SeaWorld. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.